Ais Java Commerce yang bisa menang di akhirnya lawan Thailand dengan rubber game. Tadi kemarin sudah ceritain gak sih perjuangan karir lo apa seperti apa? Saya juga masih kunci kemenangan hari ini seperti apa? Lebih banyak sabar aja sih sama ngebacain bolanya dia. Tadi kan dia sempet gue hampir ke balap gara-gara merubah pola kayak dia nyepetin, jadi banting-banting sayang dulu apa di kanan kiri itu ya apa ngebaca dari situnya aja, jadi nggak usah terlalu dulu. Oke. Kira-kira seperti apa buat pertandingan besok kalian? Ya, ini kita lihat dulu lawannya nanti mainnya kayak gimana baru kita. Yang perlu dipersiapin mungkin dari kalian secara individu gitu sebelum lihat lawannya apa? Saya ya jaga kondisi sih pastinya, terus ya fokus lagi aja sih, fokus. Di game ketika kan sempat tertinggal ya, terus akhirnya menang. Apa yang bisa membuat kalian bisa kembali lagi ke performa terbaik mereka, kalian? Ya tadi lebih sabar aja sih, lebih tenang lah, jangan usah buru-buru. Apa sayanya juga lebih tenang belakangnya, jadi sabarin terus. Kalau nggak mati-mati ya udah saya olah lagi, olah lagi. Itu aja sih kuncinya tadi.